Ceritain aja boleh ya. Ada. Eh, gampang sulit, sulit. Ya. Atau gampang ya? Eh, gampang. Malu. Alaihim gampang. Dari mana? Aku punya mainan nih. Mainan nggak? Nggak. Kamu mainan apa mau nanya-nanya nih? Nggak, malu udah. Mainan aja. Dari mana? Nggak, malu. Nggak apa-apa lagi teman tutup lagi. Nggak. Kenapa? Tinggal di mana? Ini. Di belakang sini? Iya. Tahu rumah saya, kenal nggak? Kenal. Kenal ya? Kenal, nama siapa namanya? Fitri. Fitri di mana, Fit? Sekolah, kok kerja? Kerja. Kerja di mana? Dayung. Hah? Dayung. Di Dayung Mall. Kalau Anda? Sama kerja sama. Fit, aku punya mainan nih, Fit. Di channel saya tuh ada di mobil. Datangnya. Udah pernah mau mainan channel saya? Belum pernah ya? Mainannya boleh ya? Put udah lama belum kerja? Dua bulan? Cuy, baru 2 bulan cuy, kerjanya cuy. Udah punya cewek? Udah punya pacar belum cuy? Udah? Cuy, sayang cuy udah punya cowok cuy. Tapi tenang aja cuy, kalau belum ada jam kuning di depan rumahnya, belum mantan tuh. Put, kalau aslinya ada mana tuh? Eh, jangan tutup dong. Malu kok. No. Kalau saya mana aslinya? Asli sini. Iya. Sini mana maksudnya? Sini Kapuk. Asli Kapuk, asli Cengkareng. Berarti Cengkareng sih. Kok gua mainan kok sih? Boleh gak? Boleh mainan gak? Mainan apa? Kita mainan aja. Eh, pegang sedotan aja. Kenapa? Sedotan. Boleh. Nah ini. Sedotan ini ringan apa berat? Nanti aja gak? Sedotan itu ringan apa berat tuh? Ringan. Berat. Pegang gini. Ujungnya gini ya. Tangan ya. Gini ujungnya. Nah, pantengin dulu ya. Anda percaya nggak kalau sedotan ini jadi bebannya 10 atau 20 kilo? Nggak percaya ya? Nggak percaya. Sama gue juga nggak percaya, cuy. Anda bisa pegang? Lihat ya. Tunjuk aja, pegang. Nah. Ikutin kemari. Ikuti tangan saya. Ikutin saya. Sedotan ini bebannya akan menjadi berat banget, menjadi 20 kilo. Kalau 20 kilo Anda bisa ngangkat enggak? Bisa ngangkat enggak? 30 kilo. Enggak kuat. 50 kilo aja ya. 50 kilo pakai berat ya. Anda bisa rasakan, lihat ya. Anda bisa rasakan, lihat fokus kemari bahwa sedotan ini beratnya menjadi 50 kilo dan Anda tidak bisa kuat mengangkatnya. Semakin Anda paksakan untuk mengangkat semakin berat banget. Semakin Anda paksakan untuk mengangkatnya semakin berat banget. Anda paksakan untuk mengangkatnya semakin berat banget. Semakin berat banget. Terus diangkat semakin berat banget. Nggak terasa beban tangan Anda ini sakit karena menahan beban berat ini. Karena menahan beban ini Anda berat banget, tangan Anda sampai sakit dan ini tak dirasa Anda. Semakin berat banget. Tak terasa. Angkat, tinggal angkat. Semakin berat banget. Tak terasa Anda tidak kuat dan sedotan itu jatuh dengan sendirinya. Semakin berat banget. Beban itu jatuh dengan sendirinya karena berat banget. Sama Nani. Put. Putri tadi kerja di mall. Iya. Putri namanya Putri. Fitri. Putri. Fitri. Iya. Cuy, Fitri cuy. Sorry cuy. Fit. Di sini kamu kos-kosan. Enggak, itu rumah anak Wawan. Hah? Anak Wawan. Iya. Kamu kan di sini kan ikut orang tua. Ketika Anda ketemu sama orang tua Anda, itu sayangan mana sih orang tua sama pacar? Enging-eng. Orang tua ya? Pacar Anda orang mana? Orang Bongkaran. Cuy, udah punya pacar tuh orang Bongkaran cuy, kapuk Bongkaran cuy. Anda kerja nih? Berapa lama Anda kerja? Baru 2 bulan. Sebelum kerja Anda di mana? Sekolah. Sebelum kerja Anda sekolah, sekarang udah kerja ya? Iya. Enakan kerja, apa enakan sekolah? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya.
Gue tanya anak kerja sama sekolah, enggak dua-duanya. Lo ke sekarang anak kerja, kepaksa atau gimana? Iya, cari pengalaman aja. Oh, cari pengalaman. Emang di rumah enggak ada pengalaman di rumah? Ada. Hah? Kan dari rumah doang. Kenapa? Oh, beres-beres rumah aja ya. Beres-beres rumah aja ya. Jalan gini ya, Putra ya. Siapa tadi siapa? Fitri. Fitri ya. Gue mau main aja, gitu deh. Ini ada kayu nih. Tengok, tengok cekal, cekal. Hah? Lo percaya nggak kalau ini kuat? Keras ya, keras ya. Kalau kena lem besi ini nempel nggak? Nempel ya. Kalau di tangan kena lem besi nempel parah nggak? Nempel parah nggak? Parah ya. Tengok macam yang kita. Semakin lama lem tangan Anda penuh dengan lem besi dan tidak bisa mengangkatnya dong. Dan Anda nempel banget, tangan Anda nempel banget. 1000 kali lipat nempel Anda tidak bisa membuat, tidak bisa ngebukanya. 1000 kali lipat Anda nggak bisa ngebukanya karena tangan Anda penuh dengan lem besi. Semakin dipaksakan semakin nempel karena semakin ada paksaan semakin nempel. Nempel banget bagaikan lem besi kena tangan itu nempel banget, kayak dilas. Anda tahu Anda pacaran sama anak motoran itu? Tahu. Setuju orang tua Anda? Tahu ya? Setuju nggak? Pernah nggak orang tua Anda untuk ketemu sama orang tuanya pacar kamu? Belum pernah? Udah saling ketemu? Udah saling ketemu? Coy, udah saling ketemu coy. Tapi tenang aja cuy, nanti nama IG-nya gue unjukin di belakangnya. Buat, tadi bilang Anda nih, sekolah, kerja, nggak enak keduanya. Kenapa Anda sekarang kerja? Kenapa? Kok jadi pengalaman? Emang pengalaman itu harus pakai kerja? Iya. Kenapa? Pengalaman itu harus kerja dulu? Iya. Kerja dulu apa pengalaman dulu nih? Kerja dulu. Oh, kerja dulu ya? Oh, biasanya gitu ya, kalau di Jakarta itu kerja dulu baru nyari pengalaman. Atau dibalik, pengalaman dulu apa kerja dulu? Kerja dulu. Oh, kerja dulu. Ngomong-ngomong umur lu berapa sih? 19. 19 tahun. Cuy, baru 19 tahun cuy umurnya cuy. Tapi tenang aja cuy. Selagi janur kuning belum ada di depannya, masih bisa disingkirin. Cuma hati-hati lu. Yang gue denger-denger bapaknya galak nih cuy. Put, penolong tua kamu kan tadi kerjanya di bengkel nih. Kenapa sana gak ngikut penolong tua kamu kerja di bengkel? Gak bisa. Kenapa? Kan harus belajar dulu. Harus belajar dulu, kerja kan nyari pengalaman dulu kata Anda bilang tadi. Iya. Hah? Nggak pengen ikut aja ke situ. Oh, nggak pengen ikut aja ya? Kenapa? Nggak ketemu orang tua itu kenapa sih? Nggak pengen cari bidang yang lain. Gue pengen cari bidang yang lain, coy. Pengen cari bidang yang lain. Siapa tahu nih lu di luar sana nih. Kalau pengen tahu, pengen cari bidang yang lain, lu hubungin aja sama siapa namanya tadi? Fitri. Itu coy. Cantik, manis, pakai hijab, itu coy. Langkah dan jarang sekali kehidupan di Jakarta. Karena di Jakarta itu penuh lika-liku ya, pekerjaan yang nganggur banyak, yang kerja juga banyak. Makanya kalau orang kerja itu di Jakarta itu nggak usah takut kelaparan coy. Karena pekerjaan di Jakarta sangat banyak pun rezeki juga sama. Lu gue bilangnya sama lu di luar, jangan lu takut sama gaji. Dan jangan lu punya prinsip khawatir sama rezeki. Kalau lu memilih rezeki, oke, lu berusaha. Karena Tuhan atau Allah nggak bakalan menyikap manusianya, berubah manusianya selagi manusianya itu tidak mau berubah. Betul nggak? Betul ya? Buat itu ada teknik ini katanya juga. Sama yang gini. Ini nggak pakai IG. Cuy, nggak pakai IG, cuy. Ada juga FB katanya. FB-nya lah. Ada FB juga. Oh, FB-nya katanya. Kalau WA jangan, nanti domelin kalau WA. Pasti ya.
lagi dengan Bayang 72 TV. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnosis, dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayang 72 TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.